Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi teman-teman dimanapun Anda berada, dan sahabat-sahabat YouTuber yang sangat saya cintai dan sangat berterima kasih kepada yang mensupport saya video-video saya sebelumnya. Dan saya ucapkan alhamdulillah, sampai hari ini video-video yang kita buat sudah seiringnya waktu berjalan, sudah alhamdulillah hasilnya yang lumayan. Ya, untuk video kita kali ini kita mencoba mereview yang kata orang tuh kayu itu misterius ya. Pohon misterius ya. Oke teman-teman, ya sebelum intronya jangan lupa ya teman-teman yang di bawah nih, like, comment, subscribe. Intro. Kita lihat. Oke teman-teman, kayu ini sangat misterius teman-teman. Kita lihat sendiri teman-teman ya. Kenapa saya bilang misterius ya teman-teman? Kayu ini yang di dalamnya dulunya ada batang aren ya teman-teman, lihat sendiri tuh. Ya oke teman-teman, lihat. Batang aren tuh udah mati, udah hilang istilahnya batang aren tuh teman-teman. Udah dimakan pohon yang misterius ini. Dan dipercaya ya teman-teman, kalau malam-malam orang yang lewat sini nih naik ya, bulu kuduknya naik ya teman-teman. Otomatis saya sendiri kalau lewat malam-malam ini, bulu kuduk kita merinding dan bulu-bulu tangan kita merinding. Nggak ada yang berani kalau lewat malam-malam ini teman-teman. Lihat sendiri ya teman-teman, ini kayu ini sangat-sangat ini ya, misterius sekali ya teman-teman. Ya kita lihat belakang ya teman-teman. Pohon beringin ini teman-teman yang umurnya sudah sangat lumayan. Ini yang punya kebun sawit ini teman-teman, lihat sendiri kebun sawit-sawitnya nggak diurus. Karena apa teman-teman? Siang-siang kalau kita sendiri ini bulu kuduk kita merinding ya teman-teman. Makanya sawit-sawit nggak diurus nih, karena nggak berani dia. Oke teman-teman, kita lihat sendiri dia satu. Nah itu teman-teman lihat sendiri ya. Batang aren tuh misterius sampai hilang, cuman tinggal tengkoraknya aja di dalam tuh ya teman-teman. Ini pohon beringin ini sangat itu benar. Saya nggak bilang ini angker ya teman-teman, tapi yang jelas kalau malam lewat otomatis bulu kuduk kita merinding dan bulu tangan kita tuh naik. Oke teman-teman, kita lihat sendiri. Oke teman-teman, lihat sendiri ini teman-teman. Saya sendiri pun nggak berani nebang ini teman-teman ya. Jangan coba-coba menebang ini. Oke teman-teman, lihat sendiri, sangat misterius sekali pohon ini. Pohon ini di atas jalan ya teman-teman. Bagian yang bilang ini kalau malam-malam ini ada bunyinya ini pohon ini ya teman-teman ya. Saya sendiri sama sekali kalau lihat jam 2 ke atas ini di sini nggak banyak yang lewat ya teman-teman. Ya kita lihat sendiri ya teman-teman. Ini sangat misterius. Batang beringin ini menghilangkan satu batang aren. Dan yang di dekat ini ya teman-teman, ini ada kuburan ini dekat-dekat ini teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Kita cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayu yang sangat misterius.